Rapat pleno pengundian tur penetapan nomor undi pasangan calon gubernur jeung calon wakil gubernur Jawa Barat di Napil Kada Walatra 2024 dikokolakeun poe Senin peuting 23 September 2024 di kantor KPU Jawa Barat. Eta pasangan calon anu opate nampa nomor undi sewang-sewangan anu ceuk sawangana boga filosofi anu mandiri. Pasangan calon gubernur jeung calon wakil gubernur Jawa Barat anu opat antukna nampa nomor urut dina Pilkada Walatra 2024 satutas ilu biung dina pengundian rapat pleno anu dilakonan poe Senin peuting 23 September 2024 di kantor KPU Jawa Barat. Nomor urut dicindekeun satutas proses pengundian anu unik nyaeta ngaliwatan box anu eusina gunungan tur tambang pirang pawayangan. Pasangan calon anu nampa nomor urut hiji nyaeta Acep Gita anu boga slogan Jabar Bahagia. Nomor urut dua ditampaku pasangan calon JJ Ronald kalawan slogan Jabar Untuk Semua. Nomor urut tilu dicangkingku paslon Ahmad Saiku Ilham Habibi anu boga slogan Jabar Asih. Sarta nomor urut opat ditampaku pasangan calon Dedi Erwan kalawan slogan Jabar Istimewa. Ketika orang hijau itu bisa suara itu nomor satu. Yang kedua, yang diuntungkan di samping nomor satu kita pasangan hanya satu-satunya yang ada perempuannya. Jadi ketika kita sosialisasi kepada masyarakat, pilih yang ada perempuannya. Nomor satu yang ada perempuannya, nah, itu yang kita gunakan. Sehingga ketika kita mendapatkan nomor satu itu diuntungkan. Konsep kita adalah tentu tadi saya sampaikan adalah Jabar Untuk Semua. Ini adalah jawaban terhadap kondisi Jawa Barat yang sekarang terjadi kesenjangan gap. Bandung Raya, Rebana, Priangan Timur itu bisa dilihat dari indeks-indeks. Saya melihat adalah bahwasannya itu menyambung dengan yang sudah kita itu dengan namaan pilih asik. Jadi dalam hal itu saya senang kita menampakkan nomor itu dan saya kira ya insya Allah dengan itu kita bisa apa namanya kontribusi kepada Jabar di masa depan. Rapat itu nilai orang Sunda itu memiliki prinsip dasar tentang pemahaman alam lingkungannya terkenal dengan papat kalimat tunggal. Jadi manusia bernyawa dengan tanah, air, udara, matahari. Kita punya empat karakter kebudayaan, Sunda Kulon, Sunda Priangan, Sunda Pantura, di sini Cirebon, Majalengka, kemudian Karawang, Subang, Subang, kemudian juga Sunda Betawi, saya menyebutnya. Empat karakter itulah yang akan mewujudkan masyarakat Jawa Barat istimewa. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni mengapresiasi prak-prakan pengundian serta penetapan nomor urut pasangan calon anu dikokolakeun kalawan jaya. Pemilihan dan penetapan nomor urut calon kepala daerah mengikuti kontestasi di dalam pilkada 2024. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami juga sangat mengapresiasi para calon dengan timnya juga sangat apa saling menghargai gitu ya, sehingga tadi suasananya kan sangat meriah ya gitu. Setutas penetapan nomor urut ditulikkan ku kampanye damai yang diluhan ku sakumna pasangan calon gubernur jeung calon wakil gubernur Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.